mantap. Mantap banget. Lobsternya ada dua. Terus dagingnya banyak. Habis guys. Bakso lobster. Wah, dalam satu bakso ada dua lobster. Halo guys, jadi ini dia bakso lobsternya dan kita bakal cobain gimana rasanya. Wah, sambelnya enggak ada lagi ya? Ada nasi dingin lagi. Sambelnya dong. Sambelnya habis loh. Sambelnya ada enggak lagi, Mbak? Sambelnya ada enggak? Ini dia. Ini dipisah ya saya. Dipisah. Jadi di tempat kemarin guys kita tuh nggak dapet lobsternya, padahal itu kemarin tuh tempatnya enak banget. Karena dari baksonya tuh enak lah pokoknya. Kita penasaran pengen dapet lobster. Tadi juga kita datang lagi ke tempat yang kemarin, ternyata emang habis lagi dari jadi jam 12 kalau buka tuh langsung habis. Nah di sini kita dapat nih, kita cari-cari lagi. Nah ini bakso lobster ini guys, ternyata nih bakso yang kecilnya ini dia ada cabenya juga ternyata. Nah, kita harus buka sini ya. Nanti bakso, nah ini kita dapat bakso yang beralamat di mana? Ini ada cabenya guys. Pedas juga guys, ternyata guys. Wow. Ini bakso yang ini full cabai, ternyata cabainya ini benar-benar cabai yang pedas. Wah. Ini benar-benar cabai juga. Cabain yang ini ya. Ini bakso lobsternya. Ini lobsternya dia tuh dua guys, cuma memang lebih kecil ya, jadi dua. Ini kalau beli ini harganya Rp40.000. Ini di sini ada dua ya saya, Rp40 sama Rp45. Nah kita beli Rp45 ya. Jadi kalau mau ada batu lagi satu bulat harganya Rp45.000. Kita angkat ya guys. Nah ini dia lobsternya. Mantap. Ini guys, lobsternya guys. Enak juga guys. Lobsternya seger. Mas, kita mantul. Kosong dong. Kasih.
buat yang suka pedas, ini worth it juga. Dan enak, lumayan. Cuma di sini nggak ada tetel-tetelan ya. Kalau yang kemarin kan ada tetel-tetelan itu yang jadi bikin lebih gurih. Kalau di sini, tapi ya worth it, I'm sure. Lagi guys.
Lu rukupnya lu malah gak dimakan. Udah, ke bawah tuh. Nih, ini rukup kan. Rukup kan? Oh iya, gua lupa. Gua belum liat. Jadi baksonya juga banyak guys. Tebel. Polisi, aduh mukbang nih guys. Balapan mukbang bakso lobster. Siapakah pemenangnya? Guys, ini mah kita membuat di Cogro. Harus di Cogro. Kalau nggak di Cogro, sayang-sayang ini dagingnya nggak habis semua. Dagingnya gue banyak guys, di kepalanya guys. Ini mal, ini mal. Mantul. Thank you.
dagingnya banyak. Habis guys. Akhirnya tercapai juga cita-cita makan lobster. Perjalanan yang panjang berburu bakso lobster dan akhirnya kita bisa menemukan di sini. Tapi nanti kalau ada kesempatan kita bakal review bakso lobster yang di tempat yang berbeda lagi yang kemarin kita belum dapat.